Sebuah video dari rekaman kamera pengintai CCTV mengejutkan warganet. Pada video itu memperlihatkan aksi dua bocah yang tengah menonton televisi, namun beberapa saat kemudian kedua bocah memukul-mukul TV hingga panel layarnya pecah. Video viral itu diunggah akun Instagram Makassar Info. Pada unggahan video itu, Makassar Info menuliskan, "Diawasi lagi yang moms anaknya di rumah," tulis Makassar Info. Pada video terlihat, kedua bocah tengah menonton tayangan aksi seseorang berkostum superhero yang tengah memukul-mukul sesuatu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!